Assalamualaikum. Koma apa khabar Julia sana? Bersama Azula 2020. Koma aja. Okey, ha, kalau nampak bahan-bahan ni biasalah kita hari ni kita pula. Takkan semua dengan Julia dan anak saya kan? Ha, hari ini saya mengajar anak saya ni apa ni? Ha? Ha, ni pelajaran lukisan di rumah. Ha, walaupun dia tak hantar dekat cikgu melalui tangan, ha, kami kena tangkap gambar bagi kat cikgu. Okey? Ha, kemudian saya jadi cikgu hari ni. Ha, namanya Cikgu Nurul. Sama ada ada nama Cikgu Nurul. Ada? Ada. 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 Ha? Ada. Ha, kakak dia kata ada, dia kata tak ada. Ha, mana tak tahu, saya pun tak tahu. Sebenarnya dia tak tahu nama cikgu kot. Ha, dia tak ingat nama cikgu siapa. Ha, dia kata tak ada. Okey? Mula-mula sekali kita apa dek? Ini apa? Pinggan. Pinggan apa namanya? Ha, ini pinggan plastik. Pandai pun dek. Ini? Ha, ini tali. Ini pinggan plastik ni dia dah siap color 2, satu warna coklat, satu warna hijau. Okey, kemudian kita ada berus, ada ni apa? Gam. Ha, gam apa? Macam. Okey. Kemudian kita ada apa? Mani. Okey, ni mani. Ini mani saya ni dah berpuluh abad tu mani ni. Saya simpan. Ha. Semua ni semua mani pena. Nak mani juga, nak lampai-lampai kan. Ha, ini apa dek? Okey, ini kala air. Ha, dah lama dah kala air. Dah pupuk dah. Dia punya bekam pun dah lama. Okey, ni? Gunting. Gunting. Okey. Kemudian kita ambil apa? Ini. Bukan ni. Pandai tak gunting ni? Pandai tak gunting? Adik gunting. Tak pandai gunting pun? Pandai hati. Kalau ada macam masih apa garis? Tak payah garis. Yoh ni buat gunting kan? Kemudian kita apa? Berus ni. Ha, rendam dengan air. Nah. Woi, dia punya kerja sekolah, saya pula yang beraya nak buat dia. Tanya cantik adik. Ni ada warna biru, hijau. Ha, hijau lagi. Pink. Ha, dengan kuning. Itu je tinggal. Yang lain ni 12. Sebenarnya dalam punya kotak ni 12. Okey? Okey. Kalau kita ini buat apa dek? Ha, bahagian luar saja warna. Ha, nak warna apa? Warna pink. Ha, ambil warna pink. Kotak. Ha, tak ada. Oh, keras ke? Why? Dah habis. Biasa dia dah nak tutup-tutup sekolah ni. Semua lekala-kala ni habis. Nenek-nenek-nenek. Sebab gabung tu sampai. Sekarang kita tak habis. Biasalah kalau guna. Oh, guna ke layar. Kalau guna ke layar tu. Habis dah pokok. Habis dah lantai tadi ni kan. Satu-satu kala. Sikit-sikit. Tak payah. Kita tengok ada biar, kita color dulu, lepas tu kita jemur. Dah jemur, baru kita buat apa ni? Buat apa? Buat ini. Kita ingat pula. Lepas color dah kering, kita bubur manik lah. Manik ada kan? Ha. Buat, bubur air sikit. Okey. Serah. Ha. Saya tolong pula. Ayuh, ubi ke dia. Ambil ubi. Ini banyak. Saya dulu pada seni ni minat. Minat apa? Minat pegang kala-kala warna-warna kan? Saya kala dan warna apa seni ni memang suka sangat. Suka kalau dah tak
Okey, kita dah betul. Umi ni ngaju. Abang takut tak ngaju. Lalu buat bagi sekolah anak-anak ni masuk ni. Haa, kan apa? Ni, haa, okey. Saya punya dah siap. Kita tunggu si Adawiyah punya siap. Kemudian kita jemur panas sekejap bagi dia kering. Elok-elok boleh cakap je, okey, dia kering. Macam Umi, ha? Apa nak balik? Kan ada orang tengok pun? Ada. Ada? Belum lagi orang tu tengok. Angah je yang tengok, kakak. Okey, benda ni semua dah kering. Dia balik nak cakap. Ha, kita jemur ke kejap tadi. Nasib baik hari ni ada panas. Selalunya hujan je. Ha, rezeki adik hari ni buat kerja seni. Menggunakan kalai ni memang nak kena apa? Inilah. Ha, adik kau macam ni. Adik ni cantik. Senang seli ya, men. Adik ni cantik. Nanti lah. 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 Nanti ini ada yang punya explore activity. Ha, di kampung bubu. Ha, okey, kita tunjukkan dekat. Ha, macam inilah hasilnya. Ada biah kita pandai kita dia ya. Ha, kemudian dia nak lekatkan mani-mani ni. Ha, tadi jauh sangat kan. Kita bagikan dekat. Ha, mani yang kecil-kecil ni kan. Dengan warna hitam dia nak taburkan. Habis dah mani Umi ni. Siapa? Okay, kita pun pilih ni lah. Ha, saya tolong gam je kan. Dia sengit kan. Ha. Tak apa ya cikgu. Saya tolong anak saya je. Ha, ni kerja dia yang buat. Ha, tabur cepat. Kakak dia kering gam. Dia lah, bor dia. Bor je. Bor. Okey, ha, inilah kreativiti dia. Cantik ke elok ni? Tak tahu. Lepas tu kita ini dek. Ambil ni. Ha, tak tengah-tengah je buat bunga kan. Ha, ini idea Umi. Ha. Tadi idea adik. Ini idea Umi. Okey. Nah. Memang lembut dia. Takut dia tolong letakkan mak dia dalam. Aduh. Oh, ambil lah. Sekejap. Okay. Okay. Saya tolong juga buat tengah-tengah dia. Haa, gitu. Cakap macam ni, dek. Cakap je tu. Ni. Kita punya sendiri, tak kisah. Bunga matahari sangat cantik. Bumiko piping. Ha, lepas tu dah ada ini, ada taburkan yang tu hitam, tu hitam. Tengah-tengah dia nak. Bagi kelompok ni, tengah-tengah ni. Ha, tak, boh. Banyak macam apa? Ah, udah siap. Kan? Okay. Ini dah. Kreatif. Kreativiti adik. Ah, cantik. Comel macam si Adawiyah. Mangkok-mangkoknya. Okay, next kita buat yang kedua. Yang kedua ni macam mana pula, dik? Dah ada warna ungu ni buat bunga. Ah? Ha, kita buat ini pula. Siap yang lain. Ha, ni. Buat sini pula. Ya. Nak? Boleh. Bodoh umu-umu ya. Pulau. Tanggir je. Siapa tanggir? Ha, dia tak dekat lagi.
Apa ni? Ini saya dekat ni. Buat yang tu. Tanya. Yang ni dengan yang bunga ni. Bunga-bunga. Ada tak degam. Inilah hasilnya. Ada lagi. Okey, ada lagi kita nak buat macam ni juga, sama. Warna hitam. Tapi kali ni warna lain. Hitam. Benarnya saya buat maniti kebetulan dah lama dah terpencer soroknya. Ano belau. Kebetulan dia nak buat bentuk sekolong ni. Saya keluar pada. Tak apa. Nanti saya bagi tahu macam apa gunanya apa kita buat benda ni lah. Okey, dah siap semua dah dek. Okey, kemudian dah siap dah. Kemudian kita ambil yang ini lah. Adik kan? Ini kita dekat. Dekatkan di sini. Kita ambil kain ni. Tutup kagam. Okey dah. Nah. Batu hati. Batu hati di jalan raya. Ada kenakan. Boleh tak? Dah jadi macam ini. Kita ambil kebetulan hari tu anak saya nak buat kerja sekolah pakai apa? Ini apa namanya tu? Bulat-bulat. Tembok. Ha, tembok kertas. Ini. Kita tembukkan tepi. Kita ambil tali lah. Tali mu. Menjahit. Ni kita jahit sini. Jahit. Ikat sini. Okey. Kemudian kita sukatkan. Berapa panjang nak? Cantik nampak macam pek lah. Guntingkan yang tali yang kita nak panjang dia. Kemudian kita masukkan lubang ni. Gitu. Okey. Dia jadi macam ni lah. Cuba lapis. Yang atas ni kita dah siapkan dua-dua letak tali. Cantik tak? Cantik tak? Jangan cakap tak cantik ya. Tak. Sekarang? Abang. Ya. Rajuk usia lebih. Kemudian kita ikatkan sini. Yang atasnya. Inilah hasilnya. Inilah rupanya hasilnya. Adik puas hati dia? Cantik tak? Cantik. Senyum lembok sambil pipi. Edok dah berapa hari ni dia gabung. Jom umi buat. Sekarang dah ada. Kita tunjukkan dekat. Ini tunjuk dekat. Inilah rupanya. Okey. Itu saja video. Umi mengajar adik hari ini. Okey, kita jumpa video seterusnya.